Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngulas isi dari aplikasi VN. Ikutin aku terus ya. Nah, kemudian kalian buka VN aplikasinya. Kemudian hingga tampilannya seperti ini. Kemudian kalian klik tanda tambah project baru. Nah, kalian masukin aja video yang kalian mau. Ya, aku lagi pilih-pilih, mungkin beberapa video aja biar nggak lama banget videonya. Kalau udah, kalian klik tanda panah yang ada di pojok kanan bawah. Kalian tunggu aja prosesnya sedikit lama ya guys, sampai selesai semua biru-birunya penuh. Nah, ini tampilannya kalau udah masuk, udah selesai prosesnya. Nah, di sini tuh ada kalian bisa nambahin musik, efek atau merekam suara dengan suara kalian sendiri. Nah, di sini musiknya kalian ekspor dari perpustakaan musik di handphone kalian. Jadi, dia nggak menyediakan fitur musik. Nah, di sini ada teks dan subtitle. Di sini kalian ada berbagai teksnya, ada fontnya, ada warna-warnanya. Terus ada bagi-bagiannya, mau posisinya. Nah, kalian tinggal pilih aja sesuai yang kalian mau. Nah, kemudian di sini juga ada fitur buat nambahin stiker ataupun foto. Nah, ini kalau jika kalian ingin menambahkan, kalian tinggal klik aja yang mau kalian tambahkan. Nah, di sini juga ada fitur template. Tinggal kalian unduh aja, gratis ya guys. Nah, terus ada subtitle juga kan, tadi belum dibahas nih. Subtitlenya tuh kayak gerak gitu guys. Di sini banyak banget, tinggal kalian pilih aja. Nah, kalau udah kalian tinggal klik terus tanda centang. Nah, setelah itu di sini juga ada filter. Filternya banyak banget. Ini tinggal kalian masukin aja yang kalian butuhin filternya sesuai dengan yang kalian pengen. Terus itu bisa diterapkan ke semua videonya. Nah, ini kan di akhir video suka ada watermark gitu. Kalian bisa hapus. Nah, ini cara potong-potong videonya agar lebih sedikit durasinya. Nah, setelah itu di sini juga ada kecepatannya, kalian mau ubah-ubah, terus suaranya bisa dimatiin, kemudian ini durasinya kalian bisa panjangin atau kecilin, dari sini juga bisa. Kemudian ada efek yang kayak gini, yang buat transisi gitu, kalian bisa masukin. Nah, kemudian juga ada untuk volume di sini, background atau ekstra video yang dari bawah itu dijadiin musik suara dari videonya. Nah, kemudian ini ada volume, kalian bisa gede kecilin. Terus ada background, tinggal kalian pilih aja backgroundnya. Terus kemudian videonya kalian kecilin. Terus di sini juga ada potong, ada putar. Tinggal kalian klik-klik aja, di sini fiturnya banyak banget, pokoknya gratis semuanya. Kalian tinggal kreasiin aja. Nah, di sini aku mau nambahin efek di setiap video kayak gini. Di sini juga banyak, ada yang putih, vertikal, horizontal, banyak banget. Di sini juga gratis, gak bayar kok, guys. Tinggal kalian pilih aja sesuai kreasi kalian kayak apa. Nah, ini aku pilih yang hitam. Dan terapkan ke semua video. Nah, jadinya kayak gini.
Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa simpan atau selesai. Kalau disimpan doang, itu kalian cuman kesimpan di aplikasinya doang. Kalau selesai, itu kalian bakal nge-export ke galeri kalian. Nah, ini tinggal tanda centang, terus tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah selesai, kalau kalian mau publikasikan video ini, kalian tinggal klik judul dan lain-lain. Dan kalau kalian mau simpan, kalian tinggal simpan aja di galeri. Sekian ya video dari aku. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.